lebih 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 cepat. Kalau kamu pernah dengar lagu Ala Canggu, nah itu lebih itu. Oke, itu ialah beat beat yang boleh kita gunakan. Ingat lima beat ini. Kita boleh kombinkan dalam. Kita nak perlu susah-susah fikir, kau pukul anu, kau pukul ini, kau pukul macam mana. Just gunakan kelima-lima rhythm ini. Okay, jalankan dia sekali. Dia akan bertingkat, insyaAllah. Tapi jangan lari lah. Syahdu ini jangan lari. Kau pukul bayun, bayun juga kau pukul. Jangan kau pergi-pergi Masri. Kalau dia tak ikut lagi Masri, ah memang dia jadi kacau bilau. Ada soalan? Tidak ada. Tidak ada kan? Okay. Untuk nasyid ini dia ada dua jenis, tradisional dan juga modern, right? Yang tradisional tu kamu semua sudah maklum juga macam mana dia punya perjalanan majlis lagu tu. Dia ada itu, ada ini, ada tukar entak, ada ini, macam-macam. Tetapi dalam modern punya nasyid, kebiasaannya dia cuma ada intro, dia ada verse, dia ada pre-chorus, dia ada chorus, dia ada solo, bridge, chorus dan juga outro. Okay, ini salah satu susunan lagu yang orang cakap mengikut mengikut prosedur lagu. Dia ada intro diikuti dengan verse. Kadang-kadang verse ni dia akan letak verse 1, verse 2. Okay, dia ada pre-chorus, dia ada chorus, dia ada solo, dia ada bridge, dia ada terus pergi chorus balik. Allah Akbar. Okay, dah masuk dah. Teruskan ya. Terus juga. Okay. Ini ialah susunan lagu-lagu biasa. Dan saya percaya lagu nasyid moden dia ada benar. Intro, verse, pre-chorus, chorus, solo, bridge, chorus, verse, outro. Apa benda-benda ni? Benda-benda alam. Lampu banyak pula kan? Azad. Introduction. Intro. Okay. Saya lebih suka menjelaskan lagu ni dalam lagu Misha Umar, Bunga-Bunga Cinta. Okay, Bunga-Bunga Cinta tu dia komplit di dalam tu. So, kita akan boleh terangkan ke semua benda-benda ni. Chorus tu di mana, pre-chorus tu apa dia, bridge tu apa dia. Contoh, ini. Okay, pernah dengar lagu Bunga-Bunga Cinta kan? Nah, ini kita sebagai contoh, okay. Masuk lagu. Sebenarnya lagu deh. Oh. Da 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 da. Nah, itu verse. Da 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 da. Okay. Lepas tu dia akan masuk. Kini segalanya telah berubah. Itu pre-chorus. Da 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 da. Lepas tu dia akan nyanyi. Kembalilah kembali. Itu chorus. Okay. Lepas tu dia akan pergi solo. Anda tahu lah, mungkin solonya tu tidak kan? Itu lagu-lagu, okay? Dalam nasyid kita boleh improvisasikan. Macam ada satu lagu Al-Furqan, dia ada ini. Siapa? Ada grup Al-Furqan? Ada? Oh, ni. Ada satu lagu dia macam tu. Okay, so kita sampai solo tadi. Solo tu dia akan masuk mungkin tu kolor. Okay, solo biasanya dia akan buat macam-macam benda solo yang kita boleh buat. Contoh, dalam nasyid kita akan boleh buat gendang solo.
mungkin seruling solo mungkin contoh apa tu seruling saya pun tak tahu seruling solo lepas tu bridge apa tu bridge jambatan apa tu jambatan okay, contoh tadi dia chorus kan lepas tu solo dia akan masuk solo di mana lagi ni hanya satu pinta udah dia lain daripada lagu-lagu yang ada daripada verse, daripada chorus, daripada pre-chorus dia keluar daripada melodi asal tapi dalam key berbeza, chord yang berbeza okay, dia dalam grup yang berbeza, dia akan keluar itu akan jadi kamu punya bridge tapi, bila keluar jangan dah masuk balik kalau keluar terus, habis memang out okay, contoh Gelora menikam jiwa ini da 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 betul dia masuk balik chorus kan kembalilah depan dia masuk balik tapi dalam arrangement itu dia nampak menarik kan okay? Dia ada variasi of the song paham tak? Paham maksudnya penyampaian itu alhamdulillah lah okay. Selepas chorus lepas bridge dia keluar dia masuk pergi chorus, mesti dia pergi verse balik tak tahulah apa-apa verse ataupun kamu chorus, terus pergi outro pun boleh outro tu apa dia? Keluarlah itu kamu boleh keluar okay. Contoh, macam-macam lah macam-macam kita boleh kamu boleh ambil intro ni balik okay, macam tu contohnya, alright faham kan penggunaannya? Ini ialah salah satu masa exam dulu ini yang diambil kira. So maksudnya bila dia exam diambil kira, maksudnya dia apa? Dinamakan complete lah. Dia betul-betul mengikut prosedur. Dah tahu lah kalau pertandingan nanti cuma ada orang tengok. Dia tengok judges juga kan. Kalau kena orang di sarif yang apa? Judges. Okey. Seterusnya kita akan pergi ke sound check dalam benda-benda macam ni sound check ni kadang-kadang sampai bergaduh ni. Percayalah. Pernah bergaduh ni. Masa dijadikan cerita dulu. Saya sound check dengan siapa sudah. Pak Zainal Abidin. Pak Zainal Abidin. Dia sampai paling mic. Dia paling mic sebab mic-nya dah ada. Ini mic apa ni kamu bagi mic murah. Macam saya kamu bagi mic macam ni. Bagus buang. Macam ni. Jadi pada saya sound itu kita boleh demand sebenarnya. So saya tanya baliklah, kenapa boleh sampai paling banyak? Kita ada hak, kita ada hak untuk benda ini. Kita mau sound kita bagus, kita mau sound kita clear, kita kena tegak. Tapi janganlah sampai nanti masa pertandingan kita buat macam tu. Itu contoh. So maksudnya di sini, gara-gara sound check pun dia boleh menyebabkan perselisihan faham. So maksudnya it's important lah, penting sound check. Ada macam-macam cara kita boleh sound check. Kadang-kadang orang ni, ini normal lah kan, bila dia sound check mikrofon ni, dia suka pukul mic, dia suka tiup mic. Okay, it's not proper for us lah kita untuk persembahan. Macam mana kita untuk jadikan dia macam mana kita mau supaya dia tidak ini berdiri sini ni, ya Allah, kemudian itu utara. Okay, macam mana kita mau jadikan sound check itu more proper ataupun nicely ataupun orang tidak nampak yang kita ni sound check? Banyak rahsia. Okay, salah satunya misalnya kita mau check mic, garu mic. Belum garu tu bunyi. Salah satunya kalau dah dengar letak. Jadinya, supaya lah mau ditiup. Ataupun diketuk pak. Ketuk ni soundman tu yang marah. Sebab ini dynamic mic dan juga condenser mic. Bila kita ketuk, dia akan efek kepada dia punya sound system. Bila dia pick, dia punya channel akan rosak. Jadi dia tak maulah tanggung risiko kan. Jadi kita kena bekerjasama dengan dia. Bila kita buat benda yang bagus untuk dia, insya Allah dia akan tolong kita balik. Okay.
itu salah satunya. Ini yang biasalah yang kita garu-garu tiup-tiup kan. Halo, halo. Yang ini yang saya enggak mau nih. Yang ini yang enggak proper nih. Halo, halo. Testing. Oh, 1 2 percobaan. Sana pun percobaan. Berapa orang penyanyi? 10 orang. 10 orang pun mau percobaan. Why not just do or create a short performance ataupun apa yang pendek punya persembahan lagu kan, selawat kan, apakah? Jadi enggak payah bila kita ada introduction of the performance. Contohnya gendang. Okay, dia akan buat untuk perarakan masuk. Ini contoh. Okay, dia akan bagilah rentak inang contohnya. Okay, serta penyanyi pun masuk. Penyanyi masuk sambil selawat. Okay. Okay, itu sudah dikira soundcheck. Dan kita itu untuk keseluruhan, maksudnya untuk keseluruhan musician dan juga penyanyi. Dan macam mana kita mau cek penyanyi punya suara betul-betul ini? Mungkin the way dia bagi salam, ataupun bolehkah bagi salam dalam bentuk harmoni? Harmoniskan gitu bagi salam. Mungkin tidak proper mungkin. Ataupun kita akan cari benda yang lain. Cari sesuatu harmoni ataupun apa-apa part yang boleh dorang buat sebagai dorang punya gimmick opening. Macam contoh macam-macam lah, kita akan sebut ni lirik. Apa kita ambil? Negara sejahtera mencapai kemajuan. Contoh, negara sejahtera mencapai kemajuan. We just take that word. Kita ambil itu perkataan untuk dijadikan dorang punya soundcheck. Tapi soundcheck itu tidak keselamatan. Ini keselamatan ni sebenarnya. Kadang-kadang mic itu tidak berbunyi kan? Kalau mic penyanyi kedua, penyanyi ketiga tidak bunyi, apa? Solo tidak berbunyi. Penyanyi solo tu. Bila sampai dia tidak dengar. Jadi kita mau selamatkan benda itu. Jadi why not kita just soundman akan senang. Dia akan senang. Dia bila dia dengar, dia terus oh mana yang tidak bunyi dia akan nanti. Tapi kalau soundcheck kalau soundman tu tidak buat kerjanya itu kita tidak tahu lah. Kan? Tapi insya Allah dia akan buat. Okay. Apa tadi kesejahteraan negara contoh kita ambil. Kesejahteraan negara itu kita olah dia jadi mungkin harmonikan dia. Okay. Kesejahteraan negara contoh. Jadi kesejahteraan mungkin penyanyi solo kesejahteraan negara macam tu contoh. Jadi secara tidak langsung kita boleh soundcheck kita punya sound. Okay, itu adalah salah satu tips lah dia punya ni. Kalau percussion ni dia tidak ada miking pun dia tetap dengar. Jadi kita boleh kasih ini. Ingat sound apa-apa sound yang kamu perlukan kamu boleh demand pada soundman. Itu sebenarnya hak kita. Okay, jangan bilang, tidak anu lah, bilang tidak apalah anu kau aneh. Jangan. Kamu boleh dimana? Soundman mesti faham. Biarlah kita cerewet on sound. Asalkan kita selamat di situ. Dorang selamat di kontak. Kalau tidak malu kita. Sound ni ialah penting. Sound check. Sound tu kita berhak minta. Saya mau penyanyi solo tu bagilah di box sikit. Itu efek-efek lah. Contoh. Alright. Seterusnya pemilihan peserta. Ini yang banyak berlaku yang saya tengok. Seolah-olah dia tu menyanyi apa? Penyanyi lah. I'm not saying yang mana-mana ini, tapi bila saya nampak dia ini penyanyi, memang penyanyi. Okay? Kita tidak mana-mana tempat lah penyanyi. Yang saya perhatikan hari itu di Pinang tempat saya ini, tempat saya kerja dulu. Okay, dia ini penyanyi dalam satu kita orang punya ini lah, kita orang punya company. Okay. Dia ni penyanyi, memang penyanyi. Mana-mana rata-rata dia perform. Tapi dia perform tu lagu-lagu apa? Dia bawa lagu-lagu ballad. Dia bawa lagu-lagu rock. Tapi bila pergi nasyid, kita kena ada satu penyanyi solo yang betul-betul boleh bawa nasyid. Kalau tidak, lagu yang kita suruh dia nyanyi lagu nasyid, dia akan jadi ballad. Mantap. Dia tidak akan ada bau itu. Tidak payah jauh-jauh pergi Al-Furqan saja lah. Mula Al-Furqan lagi. Kita sebetul. Lebih baik ada dia. Al-Furqan.
penyanyinya, penyanyi solo tuh semua kenal juga kan? Ustaz Abdullah. Oke, okay. Ustaz Saiful dia penyanyi kedua. Oke. Okay. Bila kita cuba, oke, okay, Ustaz Abdullah, lagu apa? Dunia Sementara. Oke, okay, Dunia Sementara. Lagu itu ciptaan tanda hamba Allah yang cipta lagu itu untuk dua orang. Dan dinyanyikan mula-mulanya enggak jadi nasyid lagu itu. Tidak jadi nasyid. Saya dengar macam, "Eh, kenapa lagu ini macam dia apa orang cakap pada dia tak lagi ini apa cakap?" Tidak boleh go. Cannot go lah gitu. Kenapa dia bukan jadi nasyid lagu ini? So baru kita perasan yang penyanyi itu tidak kena. Sebab masa itu saya buat di sekolah. Penyanyi di sekolah ini terlalu mendengar lagu Habana, Onana, apalah lagu-lagunya. Jadi bila dia nyanyi kan lagu nasyid, dia tidak akan match. Tapi bila Ustaz Abdullah nyanyi dan disupport oleh Ustaz Saiful dan geng-gengnya, alhamdulillah, sedap lagu. Jadilah lagu-lagu nasyid. Macam mana pun, so di sini yang saya tekankan ialah Penyanyi solo. Kalau dia tahu basic taranum itu lagi bagus. Kalau dia tahu basic taranum, ada satu grup mana? Tafis punya grup. Yang itu dia punya, dia nyanyi lah apapun. Hari itu saya ada try dan nyanyi lagu, suruh dia sing Doremi. Doremi itu pun boleh jadi nasyid. Dia sebut Doremi fa so, huruf so pula disebutnya. Dia macam dia ter. Maksudnya di sini kita mau dia natural ada ini sebenarnya poin dia. Kita carilah penyanyi sebagus mana pun, suruhlah Amy itu menyanyi. Sedap suara Amy itu, Amy search. Suruh dia nyanyi lagu Nigur. Lagu-lagu apa tidak akan jadi nasyid, dia tidak akan jadi. Okay? Tapi bila penyanyi nasyid disuruh nyanyi lagu rock, dia akan jadi nasyid. Macam Hanjas si siapa? Munif. Dia nyanyi lagu Sampai Hati kan? Enggak silap. Lagu Sampai Hati, dia nyanyi lagu Spring Sampai Hati. Dengar nasyid lagu. Sebab pembawaannya kan, itu yang kita kena tekankan. Walau macam mana pun penyanyi itu bagus, dia boleh menyanyi ke mana-mana, tapi kena audition dia dulu. Kita kena tahu dia boleh bawa atau tidak lagu yang nasyid. Jarang ada yang boleh mengalunkan nasyid. Sebab nasyid ini dia lebih kurang asli. Tapi asli dia punya lenggok lain. Nasyid lain. Dari segi scale pun lain. Dia ada sound-sound yang flat. Ada flat sound. Kalau azan dibawakan dengan lagu asli tak kena. Betul tak? Okay. So begitulah maksudnya tu. Dia mesti kena. Penyanyi itu mesti kena. Cubalah cari penyanyi yang boleh membawakan nasyid, yang boleh because yang saya nampak dalam borang-borang yang ditengok lebih kepada kasidah dia, yang dia bawa taranum-taranum punya scale lagu Hijaz, Jiharka, kan benar-benar. Jadi kalau kita sudah ada itu tuh, kita tidak susah. Tolak tidak, kau nyanyi lah, yang mesti boleh nyanyi. Okay, paling pemilihan solo. Dan yang saya dalam kumpulan nasyid itu dia lebih kepada kerjasama. Dia bukan dulu masa saya sekolah ada satu kawan saya jadi solo. Dia hasilnya pernah kasih makan. Kami nak kasih makan. Jadi kami ini apa? Tadi begitu pak. Jadi bila ditengok begitu, sibuk tu tiada pak. Tiada. Ini just sharing lah, sharing knowledge. Jadi penyanyi solo tu makan mewah. Yang kami ini makan apa? Tidak ada dalam makanan. Kalau tidak bawa bekal tidak makan. Okay. So dijaganya betul-betul solonya ni. Jadi dia punya tim ni dia tidak jaga. Jadi penyanyi solo ni pun makin tulang kan, makin dia jadi apa? Oh ya, pula ada tengok gitu kan. Dia terus anulah macam kambangan sikit lah. Jadi bila begitu semasa performance dia arrange lagu tu. Dia menjadi solo tu pula yang kontrol semua lagu. Yang empat penyanyi ramai ini tiga baris, empat baris saja. Yang keseluruhan baris itu solo punya. Bagus kami apa ya kan? Penyanyi solo lah terang. Macam tu. Joe ini mana-mana jenis pengadilan pun dia mesti ambil yang macam ni. Dia tidak akan penyanyi solo kalau dia terlampau over banyak partnya, penyanyi harmoni tiada,
pun tak boleh, tak boleh jalan. Dia kena balance. Okay, kena bahagikan dia dengan sebaik-baiknya, berbahagi. Okay, alright. Seterusnya, last and not least, pemilihan key. Key itu apa? Kunci. Ada pernah nampak satu video viral di FB yang dia selawat suaranya terkehel. Baju hijau tu. Yang member satu tu sudah begini. Pecah juga perut ketawa tu. Sebab kenapa tu? Kamu perasan tak? Kenapa dia boleh jadi macam tu? Because of pemilihan key, the key yang dia pilih tu terlalu tinggi. Key ni ialah kunci utama suara tu. Kau tahu kau punya suara tak boleh pergi jauh, pergi tinggi. Janganlah hantam awal-awal starting tu tinggi. Sallallahu apa ndak di belakang tu nanti ya. Ndak boleh. Yang member sebelah sudah ketawa. Jadi hancur persembahan. Jadi why not kalau macam ni pemilihan key itu. Okey. Tips yang paling mudah untuk mendapatkan key ini ialah bila kita suruh kita punya penyanyi solo. Soloist yang penting ni sebab solo yang kena sampai. Penyanyi ramai ini dia boleh tipu. Kan penyanyi ramai sini benar. Penyanyi ramai ini. Kan? Okey, penyanyi ramai ini dia boleh tipu. Dia nak sampai dia boleh pergi low note. Okey, dia akan ada octave tu. Do 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 do. Dia nak sampai ini dia begini. Penyanyi solo boleh enggak? Tak boleh. Tidak akan boleh. Contoh kita, kutuliskan kenangan tak jadi. Itu cinta untuk Starla apa kan? Lagu itu macam tu. Dia tak boleh. Jadi dia kena high pitch. Jadi tips yang paling berkesan ialah apabila kita suruh menyanyikan lagu itu untuk memiliki, suruh dia nyanyi chorus dulu. Sebab chorus is the highest part ataupun bridge. Yang tempat yang paling tinggi. Paling tinggi di antara lagu-lagu itu. Paling tinggi itulah tempat itu. Tapi kadang-kadang ada lagu yang dari awal sampai segitu jadi tinggi. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau ada lagu yang gini-gini, tiba-tiba dia ada chorus tinggi, so kita akan ambil tempat yang paling tinggi, highest part. So kena nyanyi dulu lah. Nah, oh ini tinggi. Tanda. Okay. Suruh dia nyanyi ini dulu. Jadi kita akan dapat key yang sesuai untuk orang semua. Penyanyi-penyanyi itulah. Dan kalau enggak, payo, meme payo. Dia mesti tidak sampai punya. Kalau itu, sebab dia akan jadi hancur persembahan itu. Macam selawat yang di FB itu lah. Saya tengok pun sakit perut ketawa. Nah, bila pemilihan key yang betul, kita akan dapat pitch yang pitch, tahu kan? Semua tahu pitch. Pitching-pitching. Yang benda-benda. Bila pemilihan key yang tepat, dan kita akan dapat pitch yang tepat. Dia akan olah pitch itu dengan tepat. Kalau pernah lagu dengar lagu She's Gone, ada pernah dengar lagu She's Gone? Yang tinggi, lagu orang putih lah tinggi. Dia punya chorus tu Allahu Akbar. Jadi suruh dia nyanyi itu chorus dulu. Macam itulah contohnya. Okay? Apabila kita dapat key yang betul, baru dia boleh run itu pitch dengan sesuai. Kebanyakannya benda ni pemilihannya jangan kesingam-ngam suara tu. Macam dia sudah di sini tu suaranya tu kan. Jangan. Kasihlah balance dalam sejengkal dua ataupun seinci dua. Sebab apa? Untuk apa benda-benda ini? Masa persembahan di pentas. Jangan cakap budak-budak lah, kita lah naik pentas. Tidak bergegar kan? Nervous tu ada tu. Mesti punya nervous. Jangan bilang budak-budak, kita sendiri naik pentas disuruh menyanyi. Bergegar nih. Jadi masa nervous tu kita punya ini nih, ngam-ngam nih. Yang tadi boleh pergi jauh dengan satu isian saja, ini tidak boleh. Dia tidak boleh. Jadi itu warm up itu penting, warm up apa semua itu. Jadi semasa perform dia selesa. Dia tinggi macam mana dia boleh senyum lagi. Macam tu. Macam Felix tu, dia nyanyi tinggi-tinggi pun dia boleh senyum. Contoh, boleh faham kan? Pemilihan key ya? Ingat. Dan seterusnya, last dia punya dynamic. Okay. Dynamic ni ialah kita ada banyak. Kalau dalam konsep music, terms of music, dia ada pianissimo, dia ada fortissimo, dia ada forte, dia ada mezza forte, macam-macam. Tapi kalau kita ni, macam saya ni yang kampung-kampung punya, kita cuma ada slow, kuat. Slow, kuat, tengah-tengah.
Jadi dynamic dalam persembahan ini, kalau untuk lebih jelas lagi, dia contoh kita akan nyanyikan lagu apa ya? Okay, selawat kita ambil. Itu dia punya volume. Tapi dengan nada macam tu, dengan pitch yang sama, tapi kita mau kasih kuat. Sallallahu, tapi dia punya volume kuat. Itu ialah dynamic. Bukan dia makin kuat makin tinggi, enggak. Allahu, dia makin pula dikasih tinggi, mati di belakang. Begitu juga dengan percussion ni. Okey. Bila kita suruh dorang main kuat, confirm dia akan main laju. Terlaju. Tang tang kuat lagi. Tang tang kurang. Makin lama makin laju. Sebab dorang tidak kenal dynamic. Okey. So macam mana pukul kuat, macam mana pukul slow. Kalau tak dapat, kalau saya selalu ajar budak-budak saya kasar sikit. Saya mengajar percussion drum di kelas dalam sekolah. Saya akan ambil stick drum, saya akan letak sini. Inilah metronom. Dia makin akhir, kuat sikit. Ini metronom ni. Makin kalau dia makin laju, makin kuat saya pukul. Macam tu. Jadi dia tidak akan berani main laju. Tentulah. Dia menyiksa dia lah. Contohnya janganlah tuan kode pukul itu kan. Maksudnya. Apabila dia di body tempo tu ataupun pegang bahu lah paling simple. Ya tempo dia macam ni 1 2 3. Jadi main tam tam tam, dia tak akan lari tempo di tempat dia pegang. Okay, mau kuat lagi tapi tempo ni kekal. Tempo ni kekal. Kalau kita mau menjerit 1 2 3 mampu suara kita. Jadi ketuk badannya. Okay, kasih kuat sikit kau punya volume. Tapi tempo tetap sama. Tung tang tang tung tung tang slow. Tung tang tang, tapi tempo tetap sama. Okey? Boleh faham? Alright. Alhamdulillah. Ada apa-apa yang semua ni? Ada tambahan? Tak ada. Cek aja lah sampai dapat semua. Kalau tidak digunakan guna benda-benda ni. Ya. Gambus pun tak boleh. Enggak.